pagi hari ni hari yang ditunggu-tunggu oleh kita punya sahabat. So, sebenarnya kita cuti lah hari ni. Sebenarnya hari bekerja tapi kita cuti untuk ke event launching official release Kawasaki ZX25R. Kita lah ni dekat ni, dekat Teluk Intan ni, makan-makan lu. Sekarang pukul 8. Kena ada dekat Shah Alam pukul 10. Ui, dia anggap eh. Kita Superman lah tak pergi. Kita masuk hari sukai untuk teruskan perjalanan ke Shah Alam. Hey, kau sakit Shah Alam eh? Tapi Shah Alam duluan. Okey. Jom. Kawasaki Shah Alam. Mari. Alright geng, kita sekarang baru lepas refuel di Arena Sungai Buloh. Lagi lebih kurang setengah jam kita akan sampai ke Kawasaki Shah Alam. Lepas tu, payung hijau. Eh, kan ni payung hijau tu bukan punya. Payung hijau tu. Oh tu, hitam tu. Alright, kita sampai. Kawasaki Shah Alam. Dekat kawasan-kawasan perindustrian. Kawasaki. Hitam ah. Oh, dia Kawasaki. Kawan kasih. Kawasaki, kawan kasih. Pet. Ten. Pet ten. Ten. Untuk kat mana? Dekat sana, untuk kat sana kan? Untuk kat sana. Satu lain ni. Ni Z9 eh? Dekat Rahmat, Z9. So, siapa kenal? Sikit lagi tambah daripada ZX25. Ni ZX... Apa dia? Oh, 9 juga. Oh, ni H2 kan? Ni ZX2. Ini jangan diusik. Yang itu nanti balik sini abang. ZX2. Ni? Ni Z. Berapa? Z250. 18. 2 piston. Ini sama. Ni Z250. Ni ZX10. Tak payah buat apa dah. Showa Brembo. Beli-beli pergi Sepang. Jadi guys, kepada sesiapa yang tunggu Versys 250 daripada Modenas. Haa tu. Panas-panas lagi, panas-panas lagi. Dah sampai lah. Jom kita pergi tengok. Jom, aku dah kerja Kawasaki ni. Tu dia guys. Oh, cepat booking. Yang lambat ni aku tak tahu lah. Memang tak dapat lah. Buat boleh Versys X. So kita nak ke Sentul Depot. Sekarang pukul 11.40 kita ke Sentul Depot. Benda tak start lagi tapi kita pergi tengok-tengok tempat dia, tak biasa. Lepas tu barulah kita mamak apa-apa. Okey, jom Sentul Depot. Yes, Sentul Depot. Kawasaki.
Wah, dah sampai. Okay, ni dah sampai lah, Mangkah. Alright, kita dah sampai di Sentul Depot. Okay, yang pun nak tengok ni. Tarang, tu dia punya banyak mat. Inilah satu biji tu. Penuh. Okay, banyak kali hijau. Sekarang kita pergi makan dulu, 2:30 kita main balik. Jom. Alright geng, kami dah sampai di Mamak lah. Kami cari Mamak lah biasa. Mana-mana tempat Mamak memang penyelamat lah. So di, aku rasa tempat ni macam macam mana baru kot lah kan? Tengok dia punya tempat cantik lah. Bangunan-bangunan, rumah-rumah, tanah-tanah, rumah-rumah burung semua tinggi-tinggi kan. Tapi tu lah, aku teruja kan kedai ni. Aku mungkin aku tak pernah nampak, mungkin baru untuk aku. Salah aku lah duduk kat Teluk Intan kan. Lain kali duduk kat Sentul. Tengok ah. Nanti apa kena tengok? Tahu dia style lama dia bagi. Ni betul-betul macam kat kat 94 Mumbai. Gila babi bang. Terkejut tu. Tak ada lah talam tapi besar ah. Oh, lasur. Aku nak cakap tak sampai hati, aku nak cakap pun macam tak kenal sebab sehari pun aku dapat pinggan macam ni kak. Aku tengok macam pinggan bagi kat pinggan anji. Oh, pinggan anji makan. Aduh, apa dia fikir aku tak tahu. Tapi okey lah, hiburan lah. Sentul awesome. Sentul awesome. Apa tengok sepik pandai. Dia tak mau pinggan anjing tu, dia ambil si berani. Dia dapat pinggan dua pisang. Rumah kambing pun kot tak. Tapi bukan tek minuman mangkuk lah. Aku ni ada cabang ni baru cukup. Dia punya bombay dah. Ayah memang style pasu tanah mokit tu pergi. Dah makan luar. And there we have it, ladies and gentlemen, the arrival of the Ninja ZX21RF3 right here in Malaysia for the first time.